Pikeun ngahimpun atlet-atlet bulu tangkis anu boga bakat nyongcolang, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Bandung ngokolakeun turnamen kalawan jejer KNPI Badminton Festival anu dilakonan di Sor Desa Pamekaran Soreang Kabupaten Bandung. Reana 400 atlet bulu tangkis tandang dina eta event turnamen anu dikokolakeun jero sabulan. Dewan Pengurus Daerah DPD KNPI Kabupaten Bandung ngokolakeun kegiatan turnamen bulu tangkis kalawan jejer KNPI Badminton Festival anu disorang di sarana olahraga SOR Desa Pemekaran Soreang Kabupaten Bandung. Eta turnamen anu dipaju jero sabulan timimiti tanggal 12 Juli tepi ka 14 Agustus 2022 teh diluan ku 400-an patandang anu lain ukur ti Kabupaten Bandung tapi ti saluareun daerah samalah ti saluareun Provinsi Jawa Barat. Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Aji Samsul Asyri nandeskeun eta turnamen KNPI Badminton Festival teh ngagunakeun jejer tarkam bergengsi kalawan sumanget kolaborasi anu udaganana pikeun nampung atlet-atlet bulu tangkis nu boga prestasi nyongcolang tur seuseuteun nalika nyar event turnamen. Lian ti eta oge pikeun medalkeun bibit-bibit unggul atlet bulu tangkis anu mampu makalangan dina hambalan nasional tepi ka internasional. Yang memang tidak terputus, nah, mereka larinya tetap kampung yang ini sebetulnya. Kita, saya pikir ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman yang memang berprestasi. Terus kemudian yang sudah bisa kasih emas ke pelatih, terus kemudian balik kampung pada tarkam. Pertama itu, kedua siapa saja yang mengikuti ini seluruh masyarakat. Dari mulai yang seumur yang 19 tahun aja, 50 tahun aja. Nah, terus kemudian di Kabupaten Bandung itu punya ciri khas Kopendot. Eta turnamen KNPI Badminton Festival teh ngawengku mangpirang pertandingan sajumlah ing kelas diantarana kelas pin dewasa, kelas B, C, kedot, kelas D lokal jeung kelas D umum kedot. Yuana Kurniawan, Bandung TV.